Memperingati hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, pimpinan cabang LDI Kecamatan Cisauk menggelar acara Jalan Sehat dan Perlombaan di halaman Masjid Baitur Rahman Kecamatan Cisauk, Tangerang, Banten pada Sabtu 19 Agustus 2023. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban atau Seksi Trantrip Kecamatan Cisauk Iwan Setia mengapresiasi kegiatan pembinaan generasi muda LDI. Ia mengatakan membina generasi muda membutuhkan kerjasama semua pihak. Ini salah satu pembinaan pemuda juga, generasi pemuda ke depan, bahwa pemuda adalah generasi penerus, dia juga dia melihat bahwa kegiatan ini membangun karakter mereka untuk apa? Untuk menjadi pemimpin di masa depan. Sementara itu, Ketua Pimpinan Cabang LDI Kecamatan Cisauk, Hari Sabri, mengatakan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk membangkitkan semangat generasi muda dalam mengisi kemerdekaan. Kami berharap atau bermaksud agar semua generasi, khususnya generasi muda, bisa lebih kompak, bisa lebih menyatu di dalam kehidupan, sehingga di dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari bisa lebih bermanfaat demi dirinya sendiri, agamanya, dan negaranya. Dengan kegiatan ini, para generasi muda diharapkan terus menjaga persatuan dan kesatuan, serta mampu menjadikan diri mereka bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negaranya, serta agamanya.